Saat ini berkembang evolusi kejahatan cyber yang menggunakan jasa prostitusi, pelaku open BO atau PCS umumnya meminta klien menggunakan data KTP. Lalu, ternyata data KTP ini jadi bahan untuk memeras klien dengan cara menghubungi nomor WhatsApp, telepon ke istri, keluarga, bahkan si klien. Pemakai jasa BO atau PCS kan diancam video rekaman klien bakal disebar ke media sosial lain. Bagaimana hukumnya atas hal ini? Open BO atau Open Booking Online dan PCS atau Video Callsec. Adalah jasa layanan seksual secara daring, atau menggunakan dan memanfaatkan platform digital atau media elektronik. Dengan cukup mengakses internet, layanan jasa seksual ini sedang marak terjadi di masyarakat modern saat ini. Namun, adanya layanan jasa seksual ini juga seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap pengguna jasa layanan seksual ini. Bagaimana jerat hukumnya? Asumsi dari OpenBO adalah singkatan dari Open Booking Online, yaitu prostitusi online di mana pemesan OpenBO melakukan pemesanan jasa layanan seksual melalui media elektronik atau daring. Setelah adanya kesepakatan, maka baik penjual maupun pembeli jasa layanan seksual tersebut akan bertemu secara langsung untuk melaksanakan hal yang disepakati. Sementara asumsi dari PCS adalah sikatan dari video call sex yaitu salah satu jenis penjualan jasa layanan seksual di dunia maya. Melalui fitur video call lewat aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, atau Telegram, sehingga VGS biasanya dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. Menurut Adami Kawazi, dalam bukunya *Tindak Pidana Pornografi*, pengertian layanan seksual adalah layanan yang berhubungan dengan alat kelamin dan atau nafsu syahwat. Suatu layanan yang diberikan kepada orang dalam rangka orang menyalurkan atau melampiaskan nafsu seksualnya. Hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai pornografi di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau Undang-Undang Pornografi. Sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang pornografi mengatur bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan. Di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pornografi salah satunya diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Pornografi yang selengkapnya berbunyi. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. Kekerasan seksual, masturbasi, atau onani, ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan, ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan, atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Sebagaimana dapat dilihat, tindakan penyediaan jasa pornografi seperti OpenBO dan PCS dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang pornografi di atas. Dengan ancaman pidana terhadap ketentuan ini diatur dalam pasal 30 undang-undang pornografi. Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Di sisi lain, proses negosiasi dan transaksi open BO dilakukan secara daring melalui platform digital atau media elektronik dan begitu pula dengan layanan PCS di mana baik dari proses negosiasi, transaksi, sampai eksekusi, pelaksanaan kesepakatan pelayanan jasanya juga dilakukan dengan menggunakan platform digital atau media elektronik. Maka dari itu, selain merupakan tindak pidana undang-undang pornografi, kegiatan Open BO dan PCS juga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE dan perubahannya. Di mana pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Adapun ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal di atas diatur dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11. Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang 19/2016, yaitu dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau rendah paling banyak 1 miliar rupiah. Lebih lanjut, pedoman implementasi Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dapat Anda lihat dalam uraian sanksi bagi pembuat dan penyebar konten pornografi. Sedangkan dalam konteks pemerasan dengan pengancaman yang Anda alami sebenarnya sedangkan dalam konteks pemerasan dengan pengancaman yang Anda alami sebenarnya telah diatur hukumnya dalam Pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang mengatur bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang itu, atau orang lain, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, karena kasus ini berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan informasi elektronik maka yang digunakan dalam undang-undang ITE dan perubahannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 63 ayat 2 KUHP yaitu jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Namun, perlu diketahui, biasanya tindakan pemerasan dan/atau pengancaman melalui Open Bo atau PCS seringkali tidak dilakukan oleh para penjual layanan jasa seksual tersebut, melainkan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan modus atau atas nama penjual layanan seksual Open Bo dan PCS. Dengan meminta jaminan identitas korban, yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk tindak pidana pemerasan terhadap korban, pelaku pemerasan terhadap korban pada umumnya meminta korban untuk memberikan sejumlah uang dan mengancam akan menyebarkan rekaman video data diri maupun identitas korban ke media sosial atau keluarga korban apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi. Tindakan pemerasan dan pengancaman melalui daring ini termasuk pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE yang mengatur bahwa bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman Pelaku pelanggar di atas selanjutnya diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah termasuk dalam perbuatan Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang ITE adalah perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi. Demikian yang disebut dalam angka 4 huruf C lampiran. Dengan demikian, kami menyarankan agar tetap berhati-hati dan tidak sembarangan saat menyerahkan data pribadi seperti dalam kasus ini menyerahkan KTP kepada pihak lain agar tidak menjadi korban pemerasan atau pengancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menyebabkan kerugian baik secara material maupun imaterial. Kami juga menyarankan agar sebaiknya masyarakat menghindari penggunaan layanan jasa seksual tersebut.